Halo guys, ketemu lagi dengan Balifornia Channel. Dalam video ini kita jalan-jalan di area Jalan Arjuna guys. Di jalan di pinggir pantai ya. Itu pantainya. Kita jalan-jalan di sepanjang jalan ini ya guys. Kanan kiri kafe, hotel juga. Untuk suasananya sendiri cukup ramai ya guys. Tamu-tamu turis sudah mulai ramai berdatangan. Ini untuk area pantainya guys. Mulai sunset. Halo, you want to go? Di sini banyak bar, spot bar juga ya, hotel. Jadi untuk area ini salah satu juga yang menjadi favorit guys buat tamu-tamu mancanegara khususnya. Tiap bulan dan tiap tahunnya semakin ramai. Oke, kita lanjut ya. Hotel. Hotel The Jayakarta Bali. Ini dari pintu belakang. Oke, lanjut. Ini ada teman-teman bisa juga. Ada jagung bakar. Jadi kalau teman-teman berlibur di Bali, silakan berkunjung di area sini guys. Ramai sekali. Ya, semoga kedepannya wisata Bali semakin maju, banyak turis, aman, kita nyaman berlibur. Banyak restoran ya. Banyak turis-turis juga jalan kaki.
pantainya guys. Pantai Seminyak. Double Six. Untuk teman-teman yang pas berlibur ke Bali pengen menikmati sunset, usahakan datang jam 5 atau setengah 6. Itu waktu pas buat menikmati sunset ya. Ini hotel lagi, hotel baru. Guys, baik, baik. Ada mozzarella restaurant and bar. Cukup ramai tamunya. Full. Kalau kita jalan lurus, kita nanti sampai ke Pantai Legian, Pantai Kuta, Jalan Padma juga guys. Oke, kita lihat suasana pantainya ya guys. Oh, ini ada kayak seremoni ya, persiapan buat acara melasti sebelum hari raya Nyepi tanggal 10. Udah ada tenda-tendanya guys. Oke, kita lihat pantai sebentar ya. Ini suasana pantainya guys. Di sini teman-teman bisa jogging, bisa bersepeda juga ya, lari-lari kecil. Banyak yang jualan juga ya, kios-kios kecil jual minuman dingin, coconut, kelapa dingin. Oke guys, kita lanjut. Kita dari tadi mulai dari Jalan Arjuna. Sekarang kita ke Jalan Padma ya. Oke, let's go. Ini Hotel Bali Mandira guys. Di Jalan Padma. Ini yang kemarin direview oleh Bli Jo Update ya di channel YouTube-nya. Ini hotelnya. Oke, kita lanjut ya. Jalan-jalan sore. Jadi Hotel Bali Mandira dekat sama pantai ya guys. Keluar hotel jalan kaki sudah sampai di pantai. Ini ada restoran Marna Maurica vintage, konsepnya vintage old school. Yesterday, yesterday,
ada pawai PW. Kita masuk jalan Fatma guys. Wah, wow, cool. Sampai saat ini yang kekurangan di area Bali guys, tempat parkir yang memadai. Semoga pemerintah setempat ya, pemerintah daerah bisa memberikan solusi. Wah, ramai sekali barunya. Australia guys. 63 minutes gone as the Thai bodies out there at this point in time, especially in the middle of the field. Tom Starling has got a fresher head on the field. Husky has got the contract. Oke guys, sekian dulu jalan-jalan kita. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi saat teman-teman berlibur di Pulau Bali, terutama di area Seminyak Legian. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sampai jumpa, terima kasih, bye bye.